kali ditunda perhelatan atau pergelaran pilkada ini memang sangat banyak menguras tenaga dan waktu. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Terima kasih pada para media, khususnya ini jabar.com. Saya harap memang bisa bekerja sama dengan baik, bisa bersinergi dalam rangka mengangkat potensi-potensi yang ada di desa kami. Alhamdulillah, pada tanggal 19 Desember kemarin kita sama-sama sudah melaksanakan pilkada sini secara damai, secara jujur, adil dan rahasia. Insya Allah saya akan menjaga amanah dan mudah-mudahan saya mampu mengamankan amanah ini dari masyarakat. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada segenap keluarga, kepada rekan, sahabat, tim sukses, juga masyarakat yang telah bahu-membahu mendukung dan sama-sama berjuang untuk dapat memenangkan kontestasi pilkada sini. Juga kepada masyarakat desa Pusat Negara, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi masyarakat untuk dapat hadir dan berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Ciamis khususnya di desa Pusaka. Berdasarkan DPT kurang lebih 2.300 pemilih. Calon kepala desa Pusaka Negara ada 4 orang dan kebetulan saya nomor 2 dari calon. Alhamdulillah kurang lebih kami mendapatkan dukungan dari masyarakat kurang lebih 1.097 suara. Dan hal ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan saya mampu memegang amanah ini yang telah diberikan begitu banyak dari masyarakat untuk saya. Dan saya akan jaga amanah ini sebaik-baiknya. Untuk visi misi sebagaimana yang telah kami sampaikan di dalam kampanye Pilkades 2020 ini, bahwa kami berkomitmen untuk dapat mengelola potensi desa Pusaka Negara sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan output ataupun menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, dapat mengelola potensi ini sebaik-baiknya untuk dikelolakan oleh masyarakat sekalian. Dan untuk pelantikan kami memang belum mendapatkan informasi kapan dan tanggal berapa untuk pelantikan kepala desa secara serentak ataupun di masing-masing desa. Kami belum menerima. Harapannya secara untuk diri pribadi, saya berharap bahwa untuk masyarakat dapat terus bahu-membahu mendukung program yang akan kami laksanakan sehingga tanpa dukungan dari masyarakat, saya yakin program sebaik apapun yang akan saya laksanakan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga saya berharap masyarakat terus dapat memantau, mendukung, saran, masukan, kritikan, dan sebagainya. Saya harap terus dapat dilakukan masyarakat dalam rangka membangun desa bersama-sama. Partisipasi juga partisipasi masyarakat juga yang sangat kami tunggu untuk dapat melaksanakan pembangunan desa ini sebaik-baiknya secara bersama-sama, gotong royong tetap berjalan sebagaimana budaya desa Pusaka Negara bahwa sangat kuat terkait potensi yang ada di masyarakat sehingga memang potensi kita dapat disebarluaskan atau dapat diinformasikan ke layak ramai dan mudah-mudahan ada potensi kita yang mampu menembus atau mampu dikembangkan sebaik-baiknya dan dapat diketahui oleh yang berkepentingan sehingga baik secara kebijakan, baik secara bantuan berbentuk apapun dapat bahu-membahu mengembangkan potensi yang ada di desa kami. Like and comment tuturna ini jabar.com.